Memasuki musim hujan ini, beredar video dengan narasi Jakarta tenggelam akibat terjangan tsunami. Awal video berisi narator yang memaparkan potongan penjelasan dari seorang prakirawan cuaca mengenai pola angin di wilayah utara dan selatan dari artikel detik.com. Merilis data peringatan dini gelombang tinggi. Lalu video dilanjutkan dengan membacakan ulang sebuah artikel jpnn.com yang berjudul Peringatan Dini, Gelombang Tinggi 6 Meter Berpotensi Melanda Wilayah Ini, yang diunggah 14 Desember tahun lalu. Diketahui artikel tersebut menjelaskan jika BMKG memberikan informasi tentang peringatan dini potensi gelombang tinggi 1 hingga 6 meter di wilayah pesisir perairan Indonesia pada 14 sampai 15 Desember 2022. Tidak dijelaskan titik pesisir yang berpotensi terdapat gelombang air tinggi adalah Jakarta. Tim tidak menemukan keterangan yang membahas tenggelamnya Jakarta dari kedua artikel tersebut. Jadi, video dengan narasi Jakarta tenggelam karena tsunami adalah tidak benar atau hoax.